Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asy-syekh al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amin. Haddatsana Abdanu qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an Zuhri haun wa haddatsana Bishr bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus wa Ma'marun an Zuhri nahwahu. Telah bercerita kepada kami oleh Abdan. Kata Abdan, telah bercerita kepada kami, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Abdullah. Berkata ia, telah bercerita kepada kami oleh Yunus dari Zuhri ha pindah riwayat. Dan telah bercerita kepada kami oleh Bishr bin Muhammad. Berkata ia, telah bercerita kepada kami oleh Abdullah. Berkata ia, telah bercerita kepada kami oleh Yunus dan Ma'mar dari Zuhri akan sumpamanya. Qala berkata ya akhbarani telah bercerita kepadaku Abdullah oleh Abdullah ibnu Abdullah ibni Abbas dari ibni Abbas. Qala berkata beliau ibnu Abbas kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling murah hatinya, paling dermawan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Dalam sebuah hadis dari hadis Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asja'an nasi wa ajwadan nasi. Rasul itu manusia yang paling berani dan paling murah hatinya. Paling berani, paling murah hatinya. Pernah satu saat Nabi bajunya diminta langsung dibuka bajunya, dikasih ke orang. Coba kira-kira kalau kita ada orang demen cincin kita, kasih jangan. Kira-kira kasih jangan. Cincinnya giok, kasih jangan kira-kira. Jangan ya. Belum berani kita, belum bisa. Cincinnya topaz, ya, rubi, zamrud, nggak berani kita. Kasih jangan kalau orang minta cincin kita. Hah? Jangan ya. Belum bisa. Ada orang minta baju kita lagi pakai ini, kasih jangan. Iya. Masih jangan, kita belum bisa gitu. Ada orang minta jilbab kamu, kasih jangan. Ya, ini jilbab yang gue paling sayang. PW banget gua kalau pakai ini. PW banget. Rasul begitu. Masya Allah. Jadi Rasul itu asja'an nas wa ajwadan nas. Manusia paling berani. Beraninya Rasul kalau mimpin perang lagi perang.
Jadi perang itu ada yang Nabi ikut serta, ada yang Nabi enggak ikut serta. Nabi kalau perang mimpin paling depan. Jadi jenderalnya paling depan, pemimpinnya paling depan. Kira-kira kalau sekarang begitu enggak perang? Enggak, jenderalnya di mana? Di belakang pakai pegang laptop. Kalau kalah dia langsung tutup, kabur duluan. Oh, Nabi paling depan. Paling depan Nabi. Masya Allah, berani Nabi. Itulah yang namanya pemimpin. Jadi Nabi itu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asja'an nas wa ajwadan nas. Manusia paling berani, manusia paling dermawan. Begitu kedermawanan Nabi. Dan Allah sebagaimana dalam semua hadis yang marfu, innallaha jawadun yuhibbul juda. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu jawadun, Allah pemurah. Yuhibbul juda, Allah mencintai murah hati, dermawan. Jadi kalau ada orang yang dermawan, Allah cinta, Allah senang. Jadi orang jangan pelit ya. Ya. Jadi orang jangan pelit. Tapi hemat saya kalau ada orang berbohong, minta mulu, bohong dia, alasannya bohong. Boleh juga kita berikan nasihat. Biar apa? Ya, biar dia bisa merubah hidupnya yang begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Anna ajwadu waladi Adama wa ajwaduhum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu ilmahu." Warajulun jada binafsihi fisabilillah. Kata Rasul, ana ajwadu waladi Adama. Aku adalah orang yang paling dermawan, yang paling murah hati di antara Bani Adam, di antara manusia. Jadi Rasul mengatakan itu, aku yang paling dermawan. Ini bukan sombong, bukan ya. Buat Nabi boleh kayak begini. Aku yang paling dermawan. Buat Nabi ngomong begini boleh. Aku yang paling dermawan, aku yang paling murah hatinya. Ana ajwadu ya waladi Adam. Aku yang paling murah hatinya di antara anak manusia. Terus kata Rasul, wa ajwadun nas wa ajwaduhum. Dan yang paling wa ajwaduhum, dan yang paling dermawan di antara mereka, man alima, orang yang mengetahui, man alima ilman fanasharu ilmahu. Ya, dan yang paling dermawan di antara mereka manusia, wa ajwaduhum, dan yang paling dermawan di antara mereka, yang paling murah hatinya di antara mereka adalah man alima ilman fanasharu ilmahu, orang yang mengetahui ilmu dan kemudian dia sebarkan ilmunya. Dia sebarkan ilmunya, tapi tidak menjadikan ya dunia tempat ilmunya, bukannya. Artinya dia bukan kejar dunia pakai ilmunya, bukan. Bukannya. Kalau orang kasih kita duit, ambil. Tapi kalau orang kagak ngasih kita, jangan berharap, apalagi meminta. Dia sebarkan itu karena Allah, lillahi ta'ala. Maka ini orang nih, dia ngajar ngaji, ngajarin ilmu, dia ngajar ngaji, enggak pakai. Ya, enggak pakai duit-duitan. Pakainya duit beneran kali ya. Artinya enggak dimintakan ya. Kalau dikasih diambil, kalau enggak dikasih
ya, enggak mengharap apalagi meminta. Lillahi ta'ala dia ngajarkan ilmu. Lillahi ta'ala dia ajarkan ilmu. Maka orang yang seperti ini adalah kata Rasul, ya, ajwaduhum, orang yang paling dermawan, orang yang paling murah hatinya. Jadi salah kalau ada, ya, kalau ada yang mengatakan begini, dia nyumbang terlalu pakai duit. Dia ngaku gua yang paling dermawan, gua yang paling hebat. Apaan tuh ustaz kiai kagak pernah sedekah. Ngomong doang. Astagfirullahalazim. Ini ada orang yang ngomong kayak gitu. Ulama dihina-hina. Emang kita tahu kiai ustaz itu sedekah? Tahu enggak kira-kira kita? Enggak tahu. Dia hanya sedekah ilmu aja itu udah paling ajwaduhum, paling dermawan di antara mereka. Apalagi ustadznya, kiainya, sedekahnya bukan hanya ilmu, sedekahnya duit, sedekahnya nasi, masya Allah. Nasi juga harta, ya. Harta, dia sedekah harta. Kasih makan nih, sehari kasih makan berapa duit kira-kira nih? Hah? Berapa duit tuh? Masya Allah. Belum berasnya sekarung, berapa duit beras sekarung? Berapa duit? Ya. Kalau segini semua sekali makan berapa duit tuh? Ya. Yang 25 kilo sekali masak. 25 kilo sekali masak berapa duit? 300 ribu. Ya, itu baru berasnya. Belum lagi kelapeknya, belum kelapeknya, belum cabenya, ya, cabenya, belum lagi apanya, lain-lainnya. Jadi jangan dikata ustaz kiai pelit, jangan, ya, enggak, ya Allah, enggak boleh kita seperti itu. Dia kagak nyumbang harta aja, dia cuma ngajarin ngaji aja. Ajwaduhum, ajwadahum, orang yang paling dermawan. Bagaimana kalau dia kasih harta? Yang namanya harta bukan cuma duit, ya, ya. Bagaimana tuh? Masya Allah. Jadi gak boleh kita mencela orang, apalagi mencela ulama. Apalagi dia ngaku paling dermawan. Gara-gara apa? Kasih duit, ya, habis duitnya semua tuh, pahalanya enggak ada. Kenapa? Sombong dia. Mengaku dirinya paling hebat. Tuh, kata Nabi, ana ajwadu waladi adama. Ana ajwadu waladi adama. Aku adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Wa ajwaduhum, dan orang yang paling dermawan, dan orang yang paling dermawan di antara mereka, manusia yang paling dermawan di antara manusia, man alima ilman fanasarahu, orang yang mengetahui ilmu lalu dia tebarkan, dia ajarkan tanpa pamrih. Lillahi ta'ala. Terus siapa lagi? Warajulun jada binafsihi fi sabili, fi sabilillah, orang yang dermawan dengan dirinya di jalan Allah. Artinya dia sedekahkan dirinya buat Allah. Dia berjuang karena Allah. Mut syahidan ish kariman. Mati dalam keadaan syahid, hidup dalam keadaan mulia. Dia berani sumbangkan dirinya. Siapa yang berani? Saya. Wah. Siapa yang berani bantuin? Saya. Wajahidu bi amwalihim, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Wajahadu, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Nah, kita pakai apa nih sekarang nih? Kita pakai apa sekarang berjuangnya? Ya, pakai
ilmu ni kalau pengen jadi orang yang dermawan. Jadi guru-guru ngaji, para ustaz, para kiai itu orang paling dermawan. Tapi yang tadi ikhlas lillahi ta'ala itu orang yang paling dermawan kalau pengen tahu. Itu guru ngaji orang paling dermawan. Masya Allah. Susah nyari orang yang dermawan itu, susah. Itu guru ngaji yang paling dermawan. Tapi yang ikhlas karena Allah, insya Allah kalau guru ngaji, insya Allah kiai-kiai, kita jangan pernah suuzon ya. Jangan pernah suuzon. Berbaik sangka, berbaik sangka. Ya. Kemudian apa lagi? Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqa'u Jibril. Dan adalah kedermawanan apa yang ada Nabi itu ya, fi Ramadan, itu pada bulan Ramadan, hina yalqa'u Jibril, ketika Jibril menjumpainya. Jadi Nabi ketika bulan Ramadan, ketika ketika malaikat Jibril menjumpainya, di situ Rasulullah lebih dermawan lagi. Di bulan Ramadan, di saat jumpa dengan malaikat Jibril. Sama ya, Nabi itu sangat mempersiapkan di setiap malam, mempersiapkan dirinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan lebih siap lagi, masuk 10 terakhir lebih siap lagi. Wa kana yalqa'u fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'an. Dan adalah Nabi jumpa kepada malaikat Jibril pada ya, setiap malam ya, pada setiap malam ya. Dan adalah yalqahu fa'ilnya malaikat Jibril, malaikat Jibril menjumpai hu Nabi fi kulli lailatin, setiap malam min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Jadi setiap malam malaikat Jibril kunjung sowan kepada Nabi untuk ngeliatin hafalan Nabi. Fayudarisul Qur'an, lalu malaikat Jibril ya mengajarkan, mendersin tuh, mengajarkan Nabi baca Al-Qur'an ya, dan mempelajari Al-Qur'an. Semuanya lah tuh, ajarin bacanya ya, dipelajarin tuh bagaimana Al-Qur'an, ndersin. Kalau bahasa kita dulu ngaji ndersin. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadu bil khairi, beliau ya sangatnya dermawannya, lebih dermawan, sangat dermawannya beliau bil khairi, dengan kebaikan. Minar ri'il mursalati, lebih ya lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Lihat angin kalau berhembus cepat enggak jalannya? Cepat. Cepat jalannya. Itu kecepatan angin kalah dengan Nabi. Jadi begini, Nabi kalau diminta langsung dikasih. Ya Allah, kita kayaknya masih jauh banget nih kita ya. Ya Allah. Apalagi yang suka, aduh, jangan sampai nih kalau mau, kalau pengen kayak Nabi jangan suka kita ngambil. Kalau ngambil jauh banget. Ah. Bagaimana mau ngasih kalau tukang ngambil mah? Ngasih Nabi. Masya Allah. Jadi cepat, ngasihnya cepat. Oh iya. Ini buat saya, iya. Ini buat saya. Ada juga orang modelnya kalau ya, orang ada juga modelnya kalau diminta dia suka ngasih. Ada juga orang begitu modelnya. Ya. Dia kalau diminta dikasih banget. Ya. Tapi kalau dia kepengen, aduh, enggak boleh kita enggak kasih. Ada juga orang modelnya kayak begitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti ini berusaha. Ya, seperti Nabi mah enggak bisa kita. Maksudnya ya sedikit-sedikit sekian persen gitu ya,
enggak pelit kita, jangan pelit kita, jangan. Jangan pelit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dermawan. Amin, amin. Amin, amin ya Allah. Insyaallah. Nah, jadi kalau pengen kita jadi orang dermawan, jadi ulama. Cita-cita jadi ulama itu boleh, tapi ngaku-ngaku jadi ulama enggak boleh. Kenalin Ustadz Fulan. Kenalin Ustadz Merah. Bajunya merah semua. Kenalin Ustadz Biru. Bajunya biru semua, sampai songkonya biru juga. Selebetnya biru, semuanya biru. Kenalin Ustadz Ijo. Kenalin Kiai Ijo. Kenalin Kiai Gondrong. Rambutnya gondrong. Jangan begitu ya. Biar orang aja yang panggil kita. Nanti orang yang pantas ya kita. Jadi cita-cita, cita-cita orang yang terbaik ya, orang yang mulia adalah orang, adalah para ulama. Yang paling dermawan adalah ulama. Tadi dikatakan ya, ana ajwaduna, ana ajwadu waladi adama wa ajwaduhum man alima ilman fanasharahu. Man alima ilman fanasharahu. Orang yang mengetahui ilmu lalu dia menebarkannya. Jadi orang yang dermawan setelah Nabi adalah para ulama. Kemudian siapa lagi? Setelah itu siapa lagi? Orang yang jihad di jalan Allah. Orang yang jihad di jalan Allah. Jadi ana ajwadu waladi adama wa ajwaduhum, wa ajwaduhum ba'di rajulun, gitu ya. Alima ilman fanasyara ilmahu wa rajulun jada binafsi fisabilillah. Gitu. Ya, boleh dihafal ini biar nanti kita bisa ingat, biar pengen jadi ulama. Ulama yang beneran, bukan ulama fi anflofihim, bukan. Ya, jadi bukan ulama fi anflofihim. Jadi tasrifnya bukan itu, anflofihi, anflofihima, anflofihim. Anflofiha, anflofihima, anflofiina, anflofika. Anflofiku. Ya. Jangan begitu ya, jangan. Jadi ulama yang benar-benar jadi ulama, ulama akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.